Halo, assalamualaikum, halo sahabat CSLper semua. Seperti biasa nih, jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys. Di sini Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini ya guys, yang pastinya akan lebih seru dan menarik untuk kita saksikan. Akhirnya Starla dan Arya pun resmi jadian. Mila begitu bahagia, sedangkan di tempat lain Johnny pergi meninggalkan Rina. Namun sebelum lanjut dengan isi videonya, bagi sahabat CSL Lovers yang baru gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan bocoran terbaru dari channel ini. Nah guys, di episode selanjutnya, Arya menebak perasaan Starla, sehingga Starla pun mengiyakan untuk menjadi kekasih Arya. Mendengar hal tersebut, Arya tersenyum bahagia. Sementara di tempat lain, Ayu melarang Nico untuk menemui anaknya sebelum Nico kembali rujuk lagi bersama Ayu. Namun Nico tidak mau jika harus kembali bersama Ayu. Namun dalam hal itu, Ayu menyuruh satpam untuk mengusir Nico dari rumah sakit itu. Sedangkan di tempat lain, Johnny sudah bertekad untuk meninggalkan Rina karena mengingat anak yang dikandung Rina adalah anak kandung dari Pak Ben. Sehingga Johnny tidak akan pedulikan lagi terhadap Rina, meskipun Rina menangis dan mengejar Johnny sampai terjatuh. Namun Johnny akan tetap meninggalkan Rina karena bagaimanapun Pak Ben harus bertanggung jawab atas kehamilan Rina. Nah guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton kelanjutan dari sinetron kesayangan kita ini. Mungkin hanya itu saja alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CSC Lover semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.